Lebih enak kan? Atau mama mau istirahat dulu di rumah sakit ini? No. Aku pesenin kamar, gimana? No, Sa. Mama udah baik kan kok. Mau mau pulang. Terus. Tiana. Kamu harus kuat, nak. Kamu harus lahir dengan selamat. Supaya papa sama mama gak berpisah. Tinggal kamu, nak. Tinggal kamu yang bisa kuatin mama. Sekarang mama gak ada. Gue harus jenguk mama. Gue harus tahu kondisi mama gimana sekarang. Keadaan mama. Mama harus tahu kalau mama gak sendiri. Gue harus tetap perhatiin mama. Mama, Ma, aku izin keluar ya, Ma. Aku mau ke kantor polisi. Praja Lima mau jengukin Mama ya. Iya. Mama pasti benci gue sekarang karena tahu gue pernah hamil karena Roy. Jalan, Ma. Assalamualaikum. Kenapa, Sa? Kenapa? Ada selama ini mama selalu bangga-banggain kamu kemana-mana. Kalau kamu itu istri yang luar biasa buat Nino. Tapi apa? Kamu udah kecewain mama. Udah nyakitin hati mama. Bahkan kamu pernah hamil di luar nikah sama laki-laki lain. Nino, menurut mama kamu harus tegas sama Andin. Kamu gak bisa begini, sayang. Jadi, menurut mama, udahlah Nino.
kalau memang dia benar-benar udah ngebunuh laki-laki itu, dia udah selingkuh dari kamu, kamu harus tinggalin dia. Kamu harus ceraikan dia, Nino. Ini surat gugatan cerai aku ke kamu. Aku mau menyelesaikan semuanya di pengadilan. Andin. Tolong kamu tanda tangan surat-suratnya ya. Salah mama karena gak percaya sama kamu. Padahal kamu anak yang baik, istri yang baik. Mama nyesal, Din. Mama nyesal, ya Allah. Mama nyesal. Istirahat dulu di rumah sakit ini. Aku pesenin kamar, gimana? Sa, mama udah baik kan kok. Mau mau pulang. Terus gimana? Elsa udah ditangkap? Tadi terjadi sesuatu di luar perkiraanku sama Andin. Terjadi sesuatu? Apa? Mama yang udah ngelakuin. Mama yang 4 tahun lalu datang ke sini. Mama yang udah membunuh Roy. Mama yang sudah memakai anting itu dan jatuh nggak sengaja di sini. Dan mama yang sudah membawa mobil merah itu.
Setelah itu, mama ke makam Roy.